Nombor satu saya rasa di Malaysia ialah pemakanan kita. Bila kita makin tua, badan kita dia memerlukan sel. Kita ada banyak sel baik yang bertahan untuk badan kita. Tapi dalam badan kita juga ada sel jahat. Jadi bila umur kita tua, sel kita makin lemah dan makin mati, ketika inilah sel-sel jahat ini akan menyerang. Tapi hari ini disebabkan gaya kehidupan kita, pemakanan kita, membuatkan sel kita cepat menurun dan cepat mati, dan sel-sel jahat ni boleh bertindak menyerang. Jadi bila sel kita jatuh, antioksida kita akan menurun. Tetapi durian Belanda dia mampu merevigenasi balik sel-sel ini supaya dia lebih banyak dan dia boleh bertahan ataupun melawan sel-sel jahat ini.